Masih dari sorotan politik, saudara, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jatim, Kofifa Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak, menjalani rangkaian tes kesehatan hari kedua di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Pasangan bakal calon gubernur Jatim dan wakil gubernur Jatim, Kofifa Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak, kembali mendatangi gedung Graha Amerta Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya pagi tadi. Di hari kedua ini, Kofifa dan Emil akan menjalani tes kesehatan psikologi dan kesehatan jiwa. Sebelumnya, Kofifa Emil telah selesai menjalani tes kesehatan fisik dan hasil tes kesehatan ini akan diumumkan pada tanggal 2 September 2024. Hari ini tes apa? Saya nganter ke airport memang. Hari ini tes apa? Melanjutkan untuk tes kesehatan mental ya, kawan-kawan. Saya agak sedikit telat karena nganter anak saya kembali kuliah ke Beijing. Tradisinya saya nganter ke airport memang. Iya. Mas Hase ya, Bu.